私はジャカルタに住んでいます。どうぞよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。皆さん、おはようございます。リズのチャンネルにようこそ。皆さん、terima kasih banyak ya sudah menonton video kali ini. Pada video kali ini, kita akan coba membahas mengenai perkenalan diri dalam bahasa Jepang. Atau dalam bahasa Jepang disebut juga dengan Jikoshokai. Mungkin dari Minasan ada yang baru pindah kantor? Atau ada yang baru pindah rumah nih? Nah, dalam situasi seperti ini, pasti kita akan bertemu dengan orang-orang yang baru. Terutama bagi Minasan yang baru pindah kantornya ke Jepang, baru pindah rumahnya ke Jepang. Nah, itu dia pasti butuh sekali untuk memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang. Dewa, hajimemashou. Oke, kalau begitu Rizu akan coba memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang ya. Minasan, tolong simak ya. Hajimemashite. 私の名前はリズです。私は会社員です。私は30歳です。私はジャカルタに住んでいます。どうぞよろしくお願いします。Nah, dalam perkenalan diri yang Rizu sebutkan tadi, ada beberapa informasi yang Rizu sebutkan. Yang pertama, pada saat pertama kali kita bertemu atau berkenalan dengan orang yang baru, kita akan mengucapkan hajimemashite. Hajimemashite. Kemudian, sebutkan nama kita dengan watashi no namae wa Rizu desu. Watashi no namae wa bla 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 desu. Nah, bagian yang bla 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 itu diisi dengan nama Minasan ya. Contoh, kalau saya namanya Lina, maka saya akan sebutkan watashi no namae wa Lina desu. Watashi no namae wa Lina desu. Atau mungkin nama saya Agus, jadinya watashi no namae wa Agus desu. Watashi no namae wa Agus desu. Nah, dalam penyebutan nama untuk diri sendiri, tidak perlu menggunakan sang. Misalnya, watashi no namae wa Rizu san desu. Batsu desu. Tidak perlu menggunakan sang ya, Minasan. Kemudian, informasi kedua yang saya berikan tadi adalah profesi. Nah, banyak sekali profesi-profesi yang Minasan geluti ya. Misalnya ada yang dokter, atau ada yang guru. Kalau saya, profesi saya adalah pegawai swasta. Oleh karena itu, saya menyebutkannya dengan watashi wa kaishain desu. Watashi wa kaishain desu. Oke, Minasan, Rizu akan coba untuk menyebutkan beberapa kata-kata profesi yang mungkin Minasan bisa coba gunakan dalam perkenalan diri. Guru. Kyoshi. Kyoshi. Atau sensei. Sensei. Murid atau pelajar. Seto, seto, atau gakusei, gakusei. Mahasiswa, daigakusei, daigakusei. Dokter, isha, isha. Dokter gigi, haisha, haisha. Teknisi, engineer, engineer. Pegawai bank,
銀行員、銀行員。pegawai swasta, 会社員、会社員。peneliti, 研究者、研究者。pegawai toko, 店員、店員。photographer, 写真家、写真家。wartawan, 記者、記者。aktris atau aktor, 俳優、俳優。untuk dubber atau pengisi suara, 声優、声優。untuk MC atau pembawa acara, 司会、司会。untuk penyanyi,歌手、歌手。untuk YouTuber, YouTuber, YouTuber. untuk kameramen, kameraman, kameraman. Oke, mungkin itu dulu saja ya, Minasan, terkait profesi. Selanjutnya,informasi yang bisa kita berikan adalah usia. Usia Rizu adalah 30 tahun. Oleh karena itu, Rizu mengucapkannya dengan Watashi wa 30 sai desu. Watashi wa 30 sai desu. Dalam menyebutkan informasi mengenai usia, Minasan bisa mengucapkan angka terlebih dahulu.Kemudian ditambahkan dengan sai. Nah, Minasan yang mungkin belum menonton mengenai angka, bisa Minasan tonton di video ini ya. Untuk penyebutan usia, Rizu akan sebutkan dari usia 1 tahun sampai usia 10 tahun dulu ya. Isai, isai, nisai.2歳 3歳 3歳 4歳 4歳 5歳 5歳 6歳 6歳 7歳 7歳 8歳 8歳 9歳 9歳10歳 10歳 Hai, setelah Rizu sebutkan tadi, mungkin dari Minasan yang sudah menonton video tentang angka, ada yang bertanya nih, kenapa ya Rizu, usia 1 tahun bukan ichisai, tapi jadinya isai? Lalu usia 8 tahun bukan hachisai, tetapi jadi hasai?Lalu kenapa usia 10 tahun bukan jusai, tetapi menjadi jusai? Nah, untuk penyebutan usia 1 tahun, 8 tahun, dan 10 tahun, memang sedikit berbeda Minasan dari penyebutan usia yang lain, yaitu huruf ci pada ichi dan hachi melebur dengan huruf s pada sai,menjadi sebuah penekanan pada sai-nya itu, menjadi isai dan hasai. Begitu pula dengan ju, huruf u-nya melebur menjadi huruf s, menjadi jusai. Begitu pula dengan angka-angka yang mengikuti setelahnya, akhirannya semuanya juga ada penekanan pada sai-nya. Contoh,juisai untuk 11, juhasai pada 18, sangjusai pada usia 30. Seperti itu ya Minasan. Dan ada satu lagi nih Minasan yang spesial, yaitu usia 20 tahun. Usia 20 tahun bagi orang Jepang adalah usia yang spesial. Kenapa? Karenakalau di Indonesia mungkin pengakuan kedewasaannya di usia 17 tahun. Tetapi di negeri Sakura atau di Jepang ini,
usia kedewasaannya adalah usia 20 tahun, sehingga pengucapannya pun berbeda dari yang lain, menjadi hatachi. Usia 20 tahun menjadi hatachi. Di usia 20 tahun ini, mereka akan mengikuti sebuah event atau sebuah acara yang bernama Seijinshiki, yaitu upacara kedewasaan. Setelah mereka mengikuti itu, mereka akan mendapatkan semacam kartu identitas yang bisa mereka gunakan untuk melakukan hal-hal yang biasa dilakukan oleh orang dewasa. Boleh menyetir, boleh mungkin kalau orang Jepang ya suka minum minuman keras atau sake atau biru. Selanjutnya, informasi yang bisa kita berikan pada saat perkenalan diri yaitu tempat tinggal atau daerah tempat kita tinggal. Seperti Rizu, sekarang tinggal di Jakarta. Oleh karena itu, Rizu mengucapkannya dengan Watashi wa Jakarta ni sunde imasu. Watashi wa Jakarta ni sunde imasu. Jadi, disesuaikan dengan lingkungan atau daerah tempat Minasan tinggal, kemudian diikuti ni sunde imasu. Ni sunde imasu. Jakarta ni sunde imasu. Yogyakarta ni sunde imasu. Atau yang tinggal di Jepang, Osaka ni sunde imasu. Yang tinggal di Amerika, Texas ni sunde imasu. Selanjutnya, mungkin dari Minasan ada yang tinggal di apartemen. Contoh, mungkin dari Minasan ada yang tinggal di Kalibata City apartemen. Minasan bisa ucapkannya dengan Kalibata City apato ni sunde imasu. Jadi nama apartemennya kemudian diikuti kata apa atau ditambah dengan pola ni sunde imasu. Minasan, Rizu akan coba mempraktekkan jiko shokai tentang diri Rizu ya. Nanti Minasan simak, kemudian Minasan ikuti dengan kondisi Minasan sendiri ya. Hai, hajime masyo. はじめまして。 私の名前はリズです。 はい。 私は30歳です。 はい。 私は会社員です。 です。 はい。 私はジャカルタに住んでいます。 はい。 Yang terakhir jangan lupa kita ucapkan どうぞ よろしくお願いします。 もう一度 どうぞ よろしくお願いします。 Hai, dozo yoroshiku onegaishimasu itu artinya seperti mohon bantuannya ya. Kenapa ya orang Jepang mengucapkan mohon bantuannya ya pada saat perkenalan? Itu dikarenakan setelah perkenalan itu pasti Minasan akan banyak percakapan yang terjadi. Akan banyak juga mungkin kita lagi kesusahan dan minta tolong sama mereka, atau mereka lagi kesusahan kemudian minta tolong sama kita, atau mungkin ada bertanya beberapa macam hal yang mungkin saja sedikit merepotkan lawan bicara kita. Jadi mereka mengucapkan dozo yoroshiku onegaishimasu setelah perkenalan selesai. Minasan, biasanya pada saat kita pindah kantor atau pindah sekolah, kita akan memperkenalkan diri kita di depan banyak orang. Pada saat kita mau bicara one to one atau personal to personal gitu ya, itu kan mungkin lebih baik kita memperkenalkan diri kita dulu ya ke mereka. Lalu ada juga mungkin yang belum memperkenalkan dirinya kepada kita, lalu kita menanyakan identitas mereka atau menanyakan informasi tentang diri mereka. Untuk menanyakan nama,
kita bisa bertanya dengan Onamaewa? Onamaewa? Atau Onamaewa nan desu ka? Onamaewa nan desu ka? Lalu untuk menanyakan tentang usia, kita bisa bertanya dengan Nansai desu ka? Nansai desu ka? Lebih sopan lagi kita bertanya dengan Oikutsu desu ka? Oikutsu desu ka? Kemudian untuk menanyakan terkait profesi, kita bisa menanyakan Oshigoto wa? Oshigoto wa? Atau Oshigoto wa nan desu ka? Oshigoto wa nan desu ka? Seperti itu ya. Untuk bertanya mengenai alamat, Doko ni sundeimasu ka? Doko ni sundeimasu ka? Oke, Minasan. Jadi, itu bisa digunakan ya. Mungkin tektokannya bisa seperti ini nih, Minasan. Hajimemashite. Ah, hajimemashite. Watashi no namae wa Rizu desu. O namae wa? Watashi no namae wa Haruka desu. Watashi wa kaishain desu. O shigoto wa? Watashi wa isha desu. Watashi wa 30 sai desu. Oikutsu desu ka? Watashi wa 29 sai desu. Doko ni sundeimasu ka? Watashi wa Osaka ni sundeimasu. Rizu-san wa? Watashi wa Jakarta ni sundeimasu. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Nah, begitu ya minasan. Tektokannya kira-kira seperti itu ya. Hai minasan, kalau begitu sampai sini dulu ya perjumpaan kita mengenai Jiko Shokai hari ini. Kalau begitu, jangan lupa ya minasan untuk subscribe, comment, like, share, dan juga aktifkan tombol loncengnya supaya minasan tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Rizu. Kore karamo yoroshiku onegaishimasu. Ja, mata!